Okay, cukup. Max. Okay, tengok depan, tengok depan. Dah letak pen, letak pen, letak pensel. Angkat tangan. Letak pen, letak pensel, letak tangan. Angkat tangan. Kamu dah macam hantu bungkus. Dia pun gelak je. Orang gelak dia gelak. Dia pun tak faham. Hantu bungkus tau. Bungkus macam mana? Bungkus ikat tepi. Ha. Ha. Okay. Okay, turun. Max. Okay, tengok sini. Tengok sini. Ha, ini kena faham. Ini kena faham. Ini kena faham. Ha, tengok betul-betul. Okay, ini namanya apa? Hai, garis, garis, garis lurus. Okay, garis lurus. Kita tengok, ada satu titik di sini. Ini ke sini, berapa sudut dia? Ha? 180 darjah. Okay. Jadi garis lurus. Kemudian saya ada satu titik, saya buat satu lagi garis di sini. Apa buat nak menyangi? Kalau kalau main garis semua ni kan cikgu. Dia jina jiwa. Sama di di cikgu. Okey. Ha? Kalau main garis boleh ke? Kira. Main garis. Saya mana ada main-main ni garis. Okey. Sini ada sudut. Sudut ni katakan 60 darjah. Sudut ni pun ada sudut. Soalan saya. Soalan saya, kamu rasa-rasalah berdasarkan apa yang saya ajar atas ini, berapa sudut di sini? 240. Ha? 30. Okay, kamu tahu daripada sini, daripada sini ke sini 180 darjah. Sekarang saya bagi tahu kamu dari sini ke sini 60 darjah. 120. Jawab si siapa kenal kamu? Dah lupa dah depan raya ni. Suara nana si lelaki. Okey, si Vicky kata sini 120 darjah. Macam mana kamu dapat Vicky 180 tu? 120. Tengok. Diam. Yang lain tengok Vicky cakap apa? Garis antara 90 cikgu. Okey. Garis antara garisan tegak 90. Ini sampai sini 180 cikgu. 90 darjah. Ha. Lepas tu sini sudah apa lebih. Punya belitlah kamu ni sini sini tegaklah. Ya. Yeah. Okey, dengar sini. Dengar sini. Ha, tengok ada yang buat kerja lagi tu pasalnya tak faham. Okay. Bila satu garis lurus, lepas tu ada satu sudut. Sudut ini campur sudut ini adalah 180 darjah. Jadi saya nak bagi sini 60 darjah. Untuk dapat 180, kamu kena tambah berapa lagi di sini? 120 darjah sama dengan 180. Boleh faham? Hasil tambah sudut dalam garis lurus adalah 180 darjah. Boleh faham? Okey, saya tanya lagi. Kalau saya buat di sini 30 darjah, di sini berapa darjah? 150 darjah. Hei ya Rina, orang ajar dia bercermin-cermin pula. Okey, kalau saya ada garis lurus macam ni, saya buat sudut macam ni. Sudut di sini 130 darjah. Soalan saya, sudut di sini berapa? 50. Berapa? 50 darjah.
Boleh? Boleh. Boleh? Boleh faham? Boleh. Ha, senang aja kan? Senang. Okey. Lagi. Bagi soalan lagi. Sini garis lurus. Ha, gini. Ha, gini. Ini katakan 30 darjah. Sini katakan 60 darjah. Soalan saya, berapa sudut di X? 90. Berapa? Macam mana nak buat? 90. Macam mana nak buat? 180 tambah 90. Okey, nak buat X sama dengan 180 darjah tolak 30 darjah tolak 60 darjah. Kamu dapat? 90 darjah. Ai senang ni. Okey, susah sikit lah. Soalan saya, cari nilai X. Hai, cikgu. Hai, tadi. Hai, tadi kata senang. 175. Okey, sekarang saya nak tanya kamu. X campur 2X campur 3X. Hasil kesemua ni berapa? 5X. Hasil semua ini campur ini campur ini berapa sudut dia? 5X. Mana maunya? 180 lah juga. Apa peliknya garis lurus berapa sudutnya? 180. Ah, 180 darjah lah. Tak ada yang peliknya. Ha? Apa yang kamu tak faham? Sudut kat sini. Campur sudut kat sini. Campur sudut kat sini berapa? 100. Ha? Sini X. Sini 2X. Ini sini 3X. So, kesemua ini bila dicampurkan hasilnya berapa? 180. Ha, jangan bahagi dulu, belum lagi. Okey, sekarang X campur 2X campur 3X ada berapa X? 3 je. Ini 1X, sini 2. Ini dah belajar kan? Kapan algebra kan? Ada berapa X? 6X sama dengan 180 darjah. Jadi berapa nilai X? Sini darab. Berapa? 180 bagi 6. 30. Darjah. Macam itulah. Boleh? Boleh. Ini belajar yang sebelum ni. Dia masalahnya kamu ni nak belajar tak nak belajar ni? Nak kena concentrate, kena faham. Kira pun nak. Jangan kira orang. Kira nak. Okey, itu bagi sudut garis lurus. Okey. Seterusnya saya ajar kamu sudut di bulatan. Sini A, sini B, sini C, sini D. Okey. Sudut di A campur sudut di B campur sudut di C campur sudut di D berapa? 360. A campur sudut di B campur sudut di C campur sudut di D adalah 360 dar 360 apa? Darjah. Boleh faham?
Hasil tambah sudut-sudut pada satu titik adalah 360 darjah. Jadi tahu, pegang ni. Tahu kan? Okey. Sekarang saya nak bagi soalan. Ha, memang kopi itulah belajar. Jangan banyak merungut. Susah ilmu nak masuk. Okey, ini soalan dia. Soalan dia, cari nilai X. Cari nilai X. X 86. Okey, cari nilai X. Yang ini berapa sudut ni? 90 darjah. Jadi X sama dengan 360 darjah tolak 86 darjah tolak 120 darjah tolak 90 darjah. Berapa? 64 darjah. Dah memang korang tahu. Kamu seorang je tak tahu. Kalau tanda kopi ni 90. Saya tak pernah beritahu kamu ke? Boleh? Okay, sebab semua gayanya memang hebat. Tunjuk sikit dah pandai kan? Ada bunyi bising-bising, saya terus bagi latihan.